Hello everybody and all the deep learners Welcome back to my podcast And I want to say uh, to every one of you uh, What is it? A happy Monday is it? Or a happy Tuesday? I think Tuesday yeah. Happy Tuesday to all of you I know I missed the podcast yesterday But it should be really good So this podcast coming up uh, I just want to let you know I have a fantastic, fantastic, fantastic topic And I'm sure you guys are going to love it As you all know um, Deep Cut has changed to Deep Learn And all deep learners at DC, I've been seeing a few analytics but it doesn't go up literally yeah um, i see the numbers but it's not as much as i did where i the topic in Namanya deep cut so i'm just wondering you guys um, when it's time to learn i think all of us kind of decide to our life kayak... Ah, I don't need to learn you know all these things and you know I don't, I don't need to upgrade myself mungkin seperti kayak gitu kali ya karena ya aku ngeliat dari deep cut yang sebelumnya sama bedanya sama deep learning ini analitiknya cuma beda tipis aja sih tapi lebih banyak yang namanya deep cut to be honest with all of you ya yeah. tapi um at the, same, at the same time I always apa, apa, dari dulu I realize that kalau orang tuh harus yang namanya self development agak sedikit susah sih maksudnya um, orang untuk uh, apa ya Menambah ilmu atau menambah pengetahuan uh, kepada diri sendiri, itu dari dulu. Tuh, aku selalu belajar bahwa it's very hard for people to realize, but they need to actually upgrade, jadi. You know I'm not surprised actually uh, when I saw the analytics uh, analyticsnya jadi aku cuma membilang uh, ya apa ya memang kayak gitulah dari dulu memang orang uh, agak susah untuk uh, upgrade yourself but never mind I'll keep on doing it and I have a few topics uh, coming up ahead and I'm sure you guys get a few topics you guys get the learning lesson the juice of yang namanya podcastnya ini all right so for those of you who's new to the podcast kalau kalian baru ke dalam podcastnya ini I want say hello to all of you hi I'm your host my name is Ricky and I'm Um, I do podcasts, I do YouTube and I do um, Twitch streaming at the same time. So and, and and you know if you guys are here because of the topic, good because this topic is really great. This is season two are of Yana namanya Deep Cut and yang namanya Deep Learn Sini. So Deep Learner, if you guys ready for today's topic, it's gonna be really, really cool. I hope you guys are ready for today's topic because today's topic is just amazing, brotaku and I think um oh yeah, it's one of those topics where uh hari ini tuh judulnya, kalau boleh bilang uh, apa ya itu salah satu judul yang selalu kita apa ya yang kita selalu Selalu sebut dalam hidupnya kita sih. And menurut aku ini sebetulnya bukan... Ya orang banyak bilang ini uh, salah satu yang orang butuh belajar. Tapi menurut gue adalah ini kalimat ini adalah salah satu alasan yang kita punya. Yang itu menurut aku sebuah alasan yang dipakai di banyak dalam hidupnya orang-orang. And akhirnya potensinya kita nggak keluar dari hidupnya kita. Oleh karena itu it's just alasan sih menurut aku. Um, yeah so you guys wanna know what the topic is right? So in that guys let's get started. Oke, okay. so guys, um, today's topic is about I don't have time. asik gua gak punya waktu, Jack, gak punya waktu gue. I don't have time. So, um, what am I, what am I gonna talk about when I talk, when people say I don't have time? Let me start with the ini dulu. Uh, uh, menurut gue, menurut aku memang kata ini apa ya sering dipakai sama orang dan dan menurut aku sampai sekarang aku nyadar bahwa Kalimatnya ini bukan kata, ya. Kalimatnya ini adalah sebuah alasan di dalam hidupnya kita. Kenapa itu alasan? Well, karena menurut aku, kal kalimatnya ini selalu dipakai kalau kita memang terdesak-desak dan kita ngerasa bahwa ada sesuatu yang lebih penting lagi daripada yang lainnya. Akhirnya, dia selalu bilang, "Namanya I don't have time." Nah, seperti kayak kita intinya. But anyway, welcome to Deep Cut, uh, Deep Cut and this Deep Learn, and enjoy today's podcast. Here it is, let's play the intro. Welcome to Deep Cut. For the best experience, please use your earphones. Remember to follow and support Deep Cut. Enjoy the podcast. All right, I'm back guys. Thank you so much. So here it is. Uh, in that, guys, I was talking to you about today's topic, yang I don't have time. Bener nggak sih, semua orang kalau bilang waktu, Jack? Like. like there's so many things to do and uh, good nggak ada waktunya aja gitu pernah nggak sih guys ngerasa yang namanya waktu itu kan gini ya dalam satu hari itu 24 jam Adanya yang ada yang di sini ngerasa bahwa 24 jam itu nggak 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 apa yang it's not enough for you pernah kan pasti kalian di lagi dengerin yang namanya di ini pasti ngerasa bahwa damn man, 24 jam tuh waktunya jalannya segitu cepatnya and akhirnya ngerasa bahwa I wish I could have more hours dalam satu hari nah I wish dalam satu hari itu It's not only 24 hours Tapi I wish that dalam satu hari itu Mungkin maybe bisa lebih dari di 24 jam You know, you get what I mean, right? So jadi uh, aku ngerasa tuh yang namanya waktu ini uh, Memang if I talk about time management disebutnya ya di, di, sekarang ini Kalau aku lagi ngomongin yang namanya time management Aku nyadar bahwa yang namanya waktu itu memang susah diatur Ini untuk aku sendiri ya Aku gak ngomong untuk siapa-siapa Dan aku juga gak jelek jelekin, jelekin siapa-siapa Aku cuma nyadar bahwa yang namanya waktu ini Agak sedikit susah untuk diatur Kenapa itu? Ya memang dari dulu tuh itu human being memang paling susah tuh bukan masak enggak naik sepeda enggak yang namanya uh, apa grooming you know memakai baju yang rapi you know uh, harus kelihatan ganteng harus kelihatan cantik dan lain sebagainya harus kelihatan elegan itu susah enggak yang paling susah adalah mengatur waktunya kita dalam hidupnya ini and menurut aku waktu itu adalah sesuatu yang kalian harus belajar dari trial and error dan akhirnya kalian bisa tahu yang namanya ca caranya untuk apa ya caranya untuk mengatur waktunya kalian itu seperti apa. Karena banyak orang bilang kayak gini, 24 jam is not enough. Then my question to you sekarang adalah kalau 24 jam itu nggak nggak apa ya? Kalau 24 jam itu kurang buat kalian, pertanyaan aku adalah seberapa mana yang cukup maksud aku that's the key maksud aku kayak gitu kalau misalnya 24 jam itu nggak cukup that means kamu pengen berapa jam dalam satu hari nggak mungkin dong 36 jam nggak mungkin dong 50 jam so intinya kayak gini kalau kalian tuh udah tahu yang namanya 24 jam itu dalam satu hari dan kalian sekarang yang deep learner semuanya yang di sini yang ngerasa bahwa satu hari 24 jam itu masih kurang gue butuh hour ditambah lagi di dalam situ intinya bukan adalah ditambah hournya intinya adalah berarti kita harus belajar untuk memprioritaskan waktu atau tugas make sense gak sih? Aku ulangin sekali lagi ya. Kalau kalian ngerasa bahwa do do dalam 24 jam itu kurang dan kalian pengen nambah kayak 3 jam, 4 jam. Tapi the key sekarang yang paling penting adalah bukan menambahkan jamnya ke dalam harinya kita, tapi kita harus tahu bahwa ada tugas yang prioritasnya itu lebih tinggi daripada yang lain. Make sense ya? Ya. Ini maksudnya introduction-nya aku jadi kalian tuh pas entah, sebentar lagi aku akan ngomongin teknik, uh, ngomongin formula, oleh karena itu <laughs> Emikal, you formula ini keren banget. Jadi after this podcast kalian akan tahu yang namanya oh ternyata kayak gini untuk mengatur waktunya aku oh ternyata tugas yang aku lakukan itu tidak penting dan selama ini aku ngerasa bahwa tugas ini penting daripada yang lainnya. Ternyata tugasnya ini gak segitu pentingnya. Nah setelah podcastnya ini kalian akan tahu mana yang priority, mana yang tidak priority, mana yang bisa dihapus atau mana yang di, di delegate itu yang paling penting itu at least itu instruksinya kalian harus tahu itu dulu paling penting harus itu dulu kalau misalnya gini kalau misalnya semuanya nanya di sini kayak Ricky oke okay, I understand tapi kalau memangnya dalam sehari itu banyak tugas dan tugasnya nggak keburu itu gimana maksudnya it's very hard to find time aku udah bilang if you say this in your life it's just an excuse hanya alasan aja Kenapa aku bilang hanya alasan aja? It's because guys, you can always prioritize your time. Bisa kita bisa mengatur waktunya kita kalau kita benar-benar spend that that little bit of time sebelum kita mulai tugasnya kita dalam sehari untuk kita tahu atau untuk kita ajarin ke diri kita bahwa oh tugasnya ini penting nih. Kenapa? Karena it's due besok. Karena besok itu akan dicari sama mungkin sama kantornya aku. Tugasnya ini ditanya sama bosnya aku. Berarti prioritasnya itu yang mana? Nggak mungkin kan? Kalian bangun kayak gini. Hari ini aku ada tugas banyak banget, salah satunya adalah main game. Akhirnya main game dilakukan nomor satu, pas main game dilakukan nomor satu udah tahu kan game is very addictive kan pas sudah addictive nyampe lah 3 jam main gamenya ini and akhirnya nggak ada tugas yang selesai you get what i mean kan okay let's get the, let's get down to business okay so what i want to share to you today is very simple very very super simple ya yeah? it's called the time management technique kalau kalian mau baca bukunya itu namanya dari buku salah satu buku yang aku baca yang namanya Eisenhower Matrix itu keren banget this guy is really cool dia salah satu founder yang dia ngerasa bahwa yang namanya waktu itu memang harus ada priority-nya. Kita harus tahu mana yang duluan, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana yang keempat. Anyway, let's get started, okay? It's called the time management technique. Ada sembilan teknik yang sebentar lagi aku bakalan sharing ke deep learner semuanya yang ada di sini. This is really good because at the end of this technique, you'll get to know bahwa bagian mana yang udah dilakukan sama kalian, bagian mana yang kalian bisa apply langsung on the spot. Oleh karena itu, deep learner will start talking to you about yang namanya time management technique. You guys ready? Here it is. Number one. Number one, you need to create to-do list. Nomor satu adalah kamu harus buat yang namanya hari ini aku harus ngapain aja. Kalian harus bikin list dalam satu hari ini, sebetulnya tugasnya aku apa sih? Nah, itu nggak hanya di uh, apa ya? Nggak hanya dibayangin aja, guys. Kalau bisa itu ditulis dalam satu kertas. Nah, kenapa ini penting? Because it clears your mind and make sure you don't forget. Karena we are human being, it's easy for us to forget things in our life. You know, it's easy for us to forget little tasks that I need to do and then suddenly Itulah muncul yang namanya apa ya? SKS gak sih yang sistem kebut semalam itu muncul yang namanya term-term seperti kayak gini dalam hidupnya kita. Karena kenapa? Karena we are very forgetful. Maksudnya let's just be realistic guys, okay? It no matter how good you are in memory and how good I am in memory also at the same time, we are a creature of habit. Dimana kita suka be, suka lupa dengan sesuatu. That's why nomor satu adalah create your to-do list. Artinya bangun pagi, di listing semuanya to-do listnya itu harus ngapain. Dari situ baru kita ke step nomor dua, yang adalah adalah use checklist. Nah ini penting kan? Tadi aku bilang kalian ngambil kertas, bikin checklistnya dari satu sampai sepuluh. Let's say tugasnya kamu dalam satu hari ada sepuluh hal, ada sepuluh tugas. Nah dicatatlah satu sampai sepuluhnya itu dicatat. And then make sure kalau misalnya ada tugas yang sama kalian Catalog them, atau kalian um, gabungkan mereka dalam satu bagian dari yang namanya listnya kalian, because catalog the steps, you need to do complete specific task process, karena kalian nggak butuh seperti kayak aku kasih contoh ya, maksudnya aku yang namanya use checklist itu seperti apa. Oke, okay, let's say kan, uh, I do content in YouTube and I also do content in Instagram at the same time, ini masuknya ke dalam satu satu wadah yang namanya social media. Maksudnya gitu tuh. Jadi pas kamu bikin checklist, make sure kamu nggak nulis Instagram, Facebook, contoh Facebook, YouTube, enggak. Itu semuanya masuk ke dalam satu wadah yang namanya social media jadi menurut aku kalau kalian udah 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 di kalau udah digabungin dan maksudnya kalian udah tahu itu itu branchesnya sama, that means it's easier for you to do karena itu dalam satu rangkumnya itu kalian bisa spend 15 menit hanya to settle yang namanya social media. Nomor tiga, after kalian udah misalnya udah gabungin semuanya dengan satu branch, abis itu you need to declutter your desk. Artinya adalah kalian butuh tempat untuk bekerja. Kalau kalian nggak ngerasa kayak gini, ini banyak teman aku kayak gini. Oh gampang, aku kerjanya di Starbucks gitu. I don't look, I don't, I'm not shitting on people yang yang duduk di Starbucks terus bikin kerjaan. But I do believe that Starbucks is there untuk nongki-nongki aja gitu loh. I'm serious. Gini ya, I tell you something, okay? Because the reason I tell this is because I've been there before. And a lot of people say if you sit in Starbucks, things gets done uh, easier and faster. I think not for everyone. Because when I sat there in Starbucks, when I sit down... I'm not sure if it happened to you guys atau kalian ngelewatin ini juga atau enggak. Pas aku lagi duduk di Starbucks, tiba-tiba yang aku ngelakuin bukan kerjaan, tapi aku mulai nonton YouTube. Karena it's very cozy and very nyaman. Terus ada kopi lagi di depannya, kan? Terus ada... Um, ya. Apa Maciato, you know, like, jadi nyaman. Akhirnya kerjaannya itu uh, dilakukan cuma 10% persen, and sisanya adalah entertainment. That's what I mean. You need to declutter your desk, which is at home. Make sure kalian punya satu meja yang kalian bisa kerja di mejanya itu uh, kemarin aku sama teman aku lagi bahas yang namanya meja yang bisa naik turun automatically because aku juga di way ini ada meja mejanya lumayan lebar mejanya aku it's a, it's a studio uh, table it's a working table for me but it's very clutter artinya adalah it's penuh banget dengan barang and i just wanna let you know kita nggak mungkin bakalan selesaikan tugasnya kita kalau kita nggak ada tempat untuk kita bi, bi, uh, untuk kita yang namanya kerja So it means if you declutter your desk, it's... It, it, takes away everything like sometimes your desk have um, Nintendo Switch like like me currently right now aku di mejanya aku nih yang sekarang very hard untuk resist adalah yang pertama Rubik's Cube kedua Nintendo Switch ketiga ada <laughs> banyak guys di mejanya aku that's why I wanna tell you kenapa harus declutter your desk harus clear your desk is because kalau kalian nggak clear your desk itu banyak yang namanya distraction dan distraction itu bahaya nomor empat declutter your computer artinya apa nih ready no one wants to work with a very slow computer or like an if you can manage your time every time you finish on your computer make sure you throw away whatever is in a trash bin like if you use my computer currently right now right you will never find, you will never find file in a rubbish bin because I, in the moment I see that there's a file in a rubbish bin, I always, always, slalu empty the rubbish bin. Why? Because it's just it declutters my computer, and every time I go in, it's like feeling that I, am uh, starting with a clean sweep. You know, it's like pas aku aku, it's ready kerjanya untuk maksudnya untuk, untuk bekerja, bekerja And that's why I say computer are the most apa ya the most reliable thing currently right now kalau kalian kerja. That's why menurut aku nggak hanya ruangannya aja yang harus diurus, tapi komputernya isi isinya juga harus dibenerin dan juga make sure you scan for viruses dan lain sebagainya. Jadi lain kali kalian pakai udah ready set go. Nomor lima, focus on the task in hand. True, concentrate on completing one task at a time before moving into the next. Kalian pernah gak sih ngerasa kayak gini? Oh, gue bisa ngelakuin dua hal bareng-bareng. Akhirnya gue selesainya juga bareng-bareng. Uh, I don't mind with that sih, kalau kalian bisa seperti kayak gini. Tapi mostly, when you work with two things, ada dua tugas yang kalian harus ngelakuin. Akhirnya kita miss satu stepnya, and akhirnya tugasnya itu jadi berantakan. Oleh karena itu, you don't need to move fast, just make sure you take one step at a time, satu per satu, supaya kalian bisa clear yang namanya tugasnya kalian. Nomor enam, plan tomorrow's task today, that's so true, and we all have a monkey di dalam atas di dalam kepalanya kita. Kalau kalian tahu semuanya deep cutter, semuanya eh, deep learner semuanya yang ada di sini. Kalian harus tahu. Setiap manusia itu punya monyet di atas kepalanya dia. And I call this the procrastination monyet. Monyetnya ini tugasnya hanya pro, proka, proka, procrastination aja. Tugasnya adalah untuk me... Bahasa Indonesia procrastination itu apa ya? Untuk... Um, um, aduh, apa sih Riki? Ke kemarin dapat Uh, tugasnya dia ajalah untuk menunda-nunda pekerjaan, that's right Tugasnya si monyetnya ini Tugasnya dia adalah menunda-nunda pekerjaan Karena monetnya, monyetnya ini dia full of entertainment Dia butuh sesuatu yang seru Sesuatu yang bergerak, sesuatu yang keren That's why dia ngerasa bahwa uh, Yes, yes That's why di step nomor 6 Aku mau bilang adalah Plan tomorrow but tomorrow's task today Artinya kalau besok tuh ada kerjaan Kamu plannya di malam ini atau di hari ini Karena it's It's logic, don't you think? Oke, okay, let's go to seven. Allocate task time slots. Artinya adalah get a lot more done because you only got so long to do it in. Artinya adalah make sure kalau kalian tahu nih dibagi seperti kayak gini. Kalau pagi kan bagi aku tuh 8 sampai jam 12. Itu pagi tuh AM. Kalau PM bagi aku tuh jam 12 all the way sampai jam 5. And then that's it. Harusnya lebih dari jam 5 aku nggak kerja lagi karena kalau kerja lagi nggak mungkin aku bisa berhenti sampai malamnya. Artinya adalah you need to allocate time task. Jadi kalian benar-benar harus time slots what needs to be done di AM, time slots what you need to bump in PM, and all the way. It's the same thing as everything. So make sure you time slot it. ya. Kalian harus tahu. Nomor delapan, eliminate online time stealers. Artinya adalah biasanya kalau kita udah mau kerja nih atau kita mau ngelakuin sesuatu yang penting, ada aja gitu di internet yang kita bisa masuk, nonton, dengerin dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu aku selalu bilang. Sometimes internet is the good thing like like I tell you no doubt literally right now internet is a very good thing because why everyone can learn from the internet but at the same time it's not a good thing <laughs> it doesn't make sense yeah at the same time it's not a good thing why because internet can actually distract you from your time and then make you spend sitting there watching anything you want to watch in the internet that's why it's scary number 9 last one eliminate interruptions and phone calls guys through the day when you're working and you want to manage your time, make sure you are not bothered with all these other little tiny things that you need to go through in every day. That's why I selalu say, make sure when you are in driven mode of working already, that means you got to let go of what you have in social media for a moment. And then you have to just stand outside your um, area and then make sure you are alone and make sure you are silenced. Make sure you are well known and make sure... It's very simple sih It, Supaya kamu gak keganggu aja sih Karena the moment kita keganggu And akhirnya mainnya itu Pikiran kita, idenya kita Akhirnya semuanya hilang Nah ini adalah the time management technique Number one adalah create your to-do list Number dua use checklist Number tiga declutter your desk Number empat adalah declutter your computer Mixer, Make sure, make sure apa ya komputernya itu in optimal uh, maximum capacity ya nomor lima adalah focus on the task in hand one step at a time it's very important nomor enam adalah plan tomorrow task today artinya adalah kita plan untuk hari esok tapi plannya itu untuk hari ini. Number seven, allocate your time slots. Make sure kalian tahu AM-nya itu ada apa aja, PM ada apa aja. Sama delapan adalah eliminate online time stealers. Artinya hati-hati, di -hati, internet can be good, but it can also be dangerous and bahaya. Sama terakhir adalah eliminate interruptions and phone calls. Make sure you mute everything else. Make sure you don't disturb everything else. So that way, when you're working, using your own sweet time is one of the best things. Fantastic, alright. A couple of things to do. I think last one, About the Heisenhower uh, matrix for all of you guys, deep learners yang masih gini, yang masih nggak tahu atau susah nyarinya di dalam internet, aku jelasin aja, oke? Okay? The, Heisen, the Heisenhower, ini the easiest menurut aku. The easiest formula atau the easiest, aku boleh bilang ya, apa ya sih? The, the easiest graph you can ever think of, oke? Okay? Karena the, I, si Heisenhower ini, matrix ini, menggambarkan memang manusia itu paling mirip dengan sehari-hari, alright? So, si Heisenhower ini bikin empat kotak kotak yang pertama, which is yang paling atas sebelah kiri, itu kalian bayangin aja ya, oke okay? di atas sebelah kiri itu adalah kotak yang namanya do first, melakukan sesuatu sekarang terlebih dahulu. Yang pertama adalah you need to first focus on important task to be done the same day. Berarti ini di bagian kotak yang pertama yang tulisannya do first, kalian harus isi dengan hal-hal yang kalian harus harus Like no matter what itu harus dilakukan and you harus dilakukan pertama itu paling penting. Karena that's this ini kotak yang namanya do first. Kotak yang kedua di sebelah kanan dari yang kotak nomor satu itu adalah yang namanya schedule. Artinya semuanya yang kalian tulis di dalam sini itu semuanya bisa di schedule karena sometimes meeting itu not important as you get what i mean, right? It's not important as So, there's other things that's more important to it. So, make sure you schedule your time. Ini yang nomor dua, nomor tiga di bawahnya yang namanya nomor satu. Nomor tiga itu ada namanya delegate, artinya apa? Kalau banyak tugas, kalau tugas kalian nggak bisa ke handle, trust other people di sebelahnya. Kalian percayalah sama orang di kelilingnya yang mau bantu. And nomor empat adalah don't do nomor 4 ini jangan nggak boleh dilakukan nomor 4 itu kotaknya di bawah schedule guys jadi itu hanya empat kotak Eisenhower matrix dan don't do ini artinya apa no matter what do not do all of the things in yang namanya kotak nomor 4 kenapa because it has no objective it doesn't have a clear sense of vision and mission you just doing it for the fun of it and I call this the bum I'll call this, you don't have work, you sit in YouTube every day, and you do your best and play games. There's nothing, all of these things in number four is just one of those things that you gotta forget. So Eisenhower Matrix bilang bahwa dalam hidupnya ini ada empat action yang kita bisa lakukan untuk time managementnya kita lebih baik. Yang nomor pertama adalah yang namanya do first, cari mana yang harus dilakukan duluan. Nomor dua adalah schedule it make sure you schedule it one by one so you can track yourself. Yang ketiga adalah delegate. Kasih ke orang lain, percayalah sama orang lain untuk dia lakukannya lebih baik daripada daripada kita. Yang terakhir adalah don't do it at all. Artinya adalah Segala sesuatu yang kalian menulis di nomor 4 better not why because you don't want to be called a bum, right? <laughs> yeah. So I just want to tell you don't want to be called a bum, right? Yeah. So um that's it guys for today's session. I hope you enjoy today's session by the way as much as I did. Karena menurut aku uh, Today's session is something yang yang uh, menurut aku uh, it, it, it needs to be told to all of you. Karena Uh, my final thought of today's session yang namanya time management is very simple, and I hope my nine technique really help you guys, and I hope the Eisenhower Matrix really help you guys also to know. Because kalau kalian mau baca bukunya silakan. By the way, ini dari buku uh, salah satu buku yang namanya time management by Eisenhower. Please read it, bagus banget. Kalau kalian nggak suka baca, go to YouTube ada booknya And in that, let me close today's session. Ready? A lot of people say time cannot be bought. That's true. But my question to all of you Adala, banyak orang bilang gini. Time is money. Is that true? Time is money and money is time. Is that true? I don't well, to tell you the truth, I kind of realize what it mean, meant by time is money because I think can you buy time? Ya, yeah, this is the first thing that I was thinking about. Can you buy time? Can you go to the shop and buy it? Can you go to one of those shops in Grand Indonesia yang paling mahal untuk beli yang namanya waktu? Enggak bisa, waktu itu tidak bisa dibeli, tapi bisa ditukar. Oleh karena itu aku mau bilang untuk semuanya yang ada di sini ingat waktu itu kalau udah lewat tidak ada yang sampai sekarang ada orang yang dibuat yang namanya future machine untuk bisa back to the future nggak ada. There's no such thing. There's no such thing as time traveler. But to all of you guys deep learners yang ada di sini yang masih dengerin sampai sekarang, I just wanna let you know something. My question adalah kalau memang waktu itu akan berjalan terus, pertanyaan aku adalah kamu sering nengok ke belakang nggak untuk melihat apa yang saya lakukan yang baik, apa yang saya lakukan yang tidak baik, apa yang saya bisa ubah di sekarang. Karena menurut aku kalau if you think udah lewat 10 tahun, it's a waste of time. There's always some things that you can always do to make other people very feel happy. And at the end for me is this. Time time is so scary is that in pandemic times everyone got time, let me tell you. Everyone got a bit of more time dalam hidupnya mereka. Karena pas lagi Covid-19, semuanya had to stay at home, had to spend with your 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 wife, you had to spend with your daughter, you had to spend with your son. And menurut aku, there's no best gift in life than the gift of time for everyone. And there's no let me repeat that one more time. I like it. There's no better gift to give anyone than the gift of time. Because once Everyone will say goodbye <laughs> because life is just about hello and goodbye. The moment you say hello, you become happy and it starts things to happen, and the moment you say goodbye is the most saddest thing in the whole entire world. So you've been given a lot of times throughout pandemic, through after pandemic, a lot of time. For what? For you to get to know each other a lot more your family, where you live, what's happening currently right now in your life. <laughs> and a lot of people, ya, and a lot of people say you have to spend time, not me. For me, I don't want to spend time, but I would like to invest on time. Because when I spend time, I will do things that to <laughs> I will do things to people who rarely likes me and love me. But if you invest on time... You will do many things to the people that you love the most. And those people... Are the people currently at home. And that guys... I want to say thank you so much for listening to Deep Cut... And Deep Learner this time around. And you guys are awesome, let me tell you. You guys are really cool. So, um, in enjoy. And if you've just read it... And I would like to just ask you... Uh, jangan lupa... Maksudnya, diingat. Bukan jangan lupa. Please diingat. Untuk... Uh, apa notification bell kami ada di Spotify kami juga ada di Apple Store eh maksudnya Apple Music you can go check as, uh, check us out itu tinggal ketik yang namanya Deep Cut akan muncul kok jangan lupa untuk uh, notificationnya kemarin tuh ada yang nanya sebetulnya gini Ricky notification tuh untuk apa sih gampang kok banyak orang yang suka kontennya orang dan gimana caranya saya tetap bisa denger Maksudnya gimana caranya saya bisa tahu dia udah upload Simple, diklik yang namanya notificationnya Jadi kalau kalian klik notificationnya itu yang bell Kalau setiap kali aku upload atau ada orang yang kalian idolakan upload sesuatu Itu paling gampang untuk kalian cari It's the most easiest one Karena itu kalian akan dapat notificationnya dan akan langsung ke kalian mereka In that guys, I wanna say thank you so much I appreciate it You guys take care I will see you, see you very soon On Monday I guess Bye everybody Thank you for listening to Deep Cut. We hope you enjoy your listening experience. Deep Cut are available in Spotify and Anchor Service. As a reminder, please do not use this podcast as a reference or as a solution to your problem. The topics and suggestions in this podcast are not for personal development use. Any action taken from this podcast, Deep Cut, is not responsible for any life changing results. See you in the next podcast episode.